Gudang Garam. Gudang Garam mungkin jadi salah satu jenama paling populer di Indonesia. Perusahaan rokok yang kini jadi terbesar kedua di Indonesia ini, hanya kalah dari HM Sampoerna, adalah brand yang melekat di kalangan para penikmat asap. Menyebut Gudang Garam ikonik bukan tanpa alasan. Selain karena logonya yang unik, tetapi juga karena bisnis yang dirintis dari bawah ini berhasil mengantarkan sang pendiri, Choa Ing Hee, atau yang dikenal sebagai Surya Wono Wijoyo, menjadi salah satu orang terkaya di republik ini. Sejarah Gudang Garam yang panjang ternyata cukup menarik. Mungkin belum banyak yang tahu kalau ternyata Gudang Garam pernah jatuh. Ini adalah periode di tahun 60-an ketika perusahaan ini sedang jaya-jayanya, namun justru mengalami kemunduran karena peristiwa gerakan 30 September 1965. Yes, di era pemberontakan PKI. Penasaran seperti apa kisahnya? Bumper dulu ya. This is Brand Story. Disclaimer dulu ya, video ini nggak sedikit pun disponsorin oleh Gudang Garam, jadi kita boleh ngomongin apa aja soal brand yang satu ini. Oke, sedikit sejarah dulu ya. Jadi perusahaan ini didirikan oleh Surya Wono Wijoyo pada 26 Juni 1958. Menurut buku Lim Sio Leong Salim Group tulisan Richard Borsuk dan Nancy Cheng, Surya lahir pada tahun 1925 di Tiongkok dan pindah ke Indonesia bersama keluarganya saat ia masih berusia 3 tahun. Keluarganya awalnya tinggalnya di Sampang, Madura, dan mendirikan toko kelontong. Namun setelah ayahnya meninggal, Surya pindah dari wilayah itu ke Kediri untuk tinggal bersama pamannya, Choa Kok Chiang. Pamannya adalah produsen kretek bermerek Cap 93. Surya kemudian bekerja di sana sekitar tahun 1950. Menurut tulisan Lika-Liku Bisnis Gudang Garam terbitan Tempo, sejak Surya bekerja di Cap 93, penjualan rokok itu berkembang pesat. 6 tahun kemudian, terjadi pertengkaran antara Surya dan sang paman. Ada dua versi cerita. Pertama, karena pamannya itu tidak setuju dengan usul Surya untuk melakukan ekspansi. Dan yang kedua, pertengkaran terjadi akibat Surya menuntut pembagian saham perusahaan. Tak ada yang tahu versi mana yang benar, tetapi pastinya pada 1956, Surya resmi keluar dan diikuti oleh 50 pegawai Cap 93. Setelahnya, dia yang dibantu pengikutnya dari Cap 93 itu mulai memproduksi rokok sendiri dalam skala rumahan dengan merek Ing Hee. Lewat langkah cerdik ini, bisnisnya semakin besar hingga membuatnya mendirikan perusahaan rokok Cap Gudang Garam. Lewat Gudang Garam, Surya memproduksi rokok pertamanya, yakni Gudang Garam Kuning, di mana logo perusahaannya adalah gambar gudang yang dibuatnya bersama seorang karyawan. Pergerakan cepat di awal membuat perusahaan ini mampu memproduksi 50 juta batang rokok dengan mempekerjakan 500-an buruh di 40 pabrik kecil. Puncak kejayaan Gudang Garam terjadi pada tahun 1960-an. Produksi Gudang Garam yang semula 234 juta batang naik menjadi 779 juta batang dalam satu tahun. Penjualannya meningkat, begitu pula jumlah buruhnya. Banyak kepala keluarga di Kediri yang menjadi buruh dan sangat bergantung dengan kehadiran Gudang Garam. Nah, tapi di sini cerita menariknya. Banyak buruh Gudang Garam yang karena berserikat dan lain sebagainya dituduh menjadi simpatisan PKI. Tahun-tahun itu PKI memang sedang populer. Ketika pecah peristiwa 30 September 1965, militer langsung ambil tindakan. Mereka bergerak untuk menumpas seluruh antek-antek PKI sampai ke akar-akarnya. Buruh yang digadang-gadang akan dijadikan angkatan kelima oleh PKI akhirnya jadi korban, termasuk juga buruh Gudang Garam. MC Reclaves dalam buku Mengislamkan Jawa menyebut pemilik Gudang Garam sebetulnya mengalami kesulitan dengan kehadiran PKI, utamanya akibat tindakan dari serikat-serikat pekerja PKI. Reclaves juga menyebutkan bahwa kompleksitas isu PKI ini sempat membuat perusahaan punya relasi yang dekat dengan para kiai dalam rangka membendung pengaruh PKI. Namun, persoalan ini akhirnya jadi bumerang untuk Gudang Garam sendiri. Banyak buruhnya yang kemudian dituduh berafiliasi dengan PKI. Gudang Garam jadi perusahaan rokok yang paling merugi akibat peristiwa-peristiwa di tahun 1965. Omsetnya menurun tajam. Demikian pula dengan produksinya. Butuh waktu 2 tahun untuk Gudang Garam supaya dapat mengembalikan keadaan. Gudang Garam bisa dibilang mencapai titik paling rendah kala itu. Bejo Ruyanto dalam buku Siasat Mengemas Nikmat menyebut perusahaan itu mampu bangkit dan melakukan konsolidasi manajemen sehingga mampu melakukan ekspansi pasar dengan merambah wilayah Blitar, Madiun, dan Surakarta. Nah, peristiwa-peristiwa itu menjadi semacam ujian bagi Gudang Garam. Produk-produknya berinovasi dan hingga hari ini masih kita saksikan atau bahkan nikmati buat kalian para perokok ya.
Gak nyangka juga sih, ternyata brand rokok yang sangat ikonik ini punya pertautan sejarah dan terdampak gerakan PKI kala itu. Nikmatnya Anda, nikmat semua. Yang jelas ini mungkin jadi kisah di lembaran tersendiri bahwa apapun bisnis yang kalian tekuni, asal dikerjakan dengan sungguh pasti akan membawa hasil, dan itu sudah dibuktikan oleh Gudang Garam. Walaupun nih, buat kalian para perokok, coba deh mulai mengurangi konsumsi rokok. Emang sulit, tapi bolehlah dicoba. Sebab kesehatan adalah investasi yang berharga.